Oke guys, hari ini saya pulang, sudah berpetualang di wilayah Hariang, tapi saya menembus batas sampai ke pedalaman Baduy. Nah, dalam vlog ini, karena saya ngobrol-ngobrol dengan masyarakat, ini perihal jalan lah ya. Ini berapa tahun gitu tidak pernah tersentuh pembangunan, termasuk sana jalan juga jalan. Ada rusak lah ya intinya. Intinya batu dan yang lainnya. Karena saya melewati Lewi Damar, terus nanti harus ke Gunung Kencana, harus sampai ke sini. Artinya di sini saya melihat di beberapa hari, karena saya berangkat Jumat, Sabtu, dan sekarang hari Minggu, potensi alam luar biasa guys. Mulai dari durian, terus buah-buahan manggis dan yang lainnya luar biasa lah di sini. Termasuk sayur-sayuran dan tanaman yang lainnya, padi dan yang lainnya. Artinya ketika jalan-jalan ini atau infrastrukturnya bagus, saya yakin peningkatan ekonomi masyarakat juga akan lebih meningkat. Artinya karena akses jalannya luar biasa, dan ini batu lah ya. Kalau ke mobil rusak ban sudah pasti cepat. Terus ganti ini dan yang lainnya udah pasti. Artinya, dan ini kalau nggak salah saya tanya-tanya, ini adalah kebijakan dari Kabupaten Lebak. Ini rombongan mau mobil PS juga udah sulit lah ya. Artinya ini juga tembus, katanya tembus bisa ke Citorek. Bisa tembus ke Citorek. Artinya nanti Sobang nanti masuk terus ke atas sampai ke Bayah, bayangkan. Dan ini jalannya seperti ini, lihat mobil, dan sangat hati-hati sekali karena posisi jalan. Kabupaten Lebak, ayo bangun jalan untuk masyarakat. Thanks for watching. Ini juga salah satu angkutan umum ke Citorek. Ini angkutan umum ke Citorek dari Rangkas. Jalannya doang kio. Oh, kemarin lihat. Iya, di video ke kami. Terus berapa tahun kio? Dan itu ada angkutan umum, artinya ada aktivitas warga yang setiap hari beraktivitas ke Rangkas melalui jalur umum, naik mobil PS. Oke guys, tuh Pak Bupati gerak cenah dibangun. Kebetulan saya masih dalam perjalanan pulang menuju Lewi Damar sampai Labuan lah ya, jauh. Nah, kebetulan di jalan saya ketemu warga. Di warga mana yo? Ada Sobang, Cikawah. Pasar. Cikawahnya masih Cikawah. Sobang ya. Ya. Tuh. Ainu mere. Karena semua akses dari Citorek, Bayah yang tidak bisa melewati Kampung Muhara yang terkena banjir itu pasti lewat sini. Ya. Dan mereka sukarelawan. Sukarelawan. Bukan disuruh negara, bukan. Bukan ya. Ya. Tuh lihat. Ini dari masyarakat langsung yang inisiatif untuk memperbaiki jalan yang rusak ini. Nanti di sahur merenya dirapihan ya. Dirapihan deh doang gitu Pak. Doang iya nya. Iya. Rapih ya. Tah. Tuh. Inilah. Makanya cepetan Bupati bangun. Kadieu yo. Masyarakat mawa cau, mawa dangdeurnya. Ya. Ngeunaheun pan lain. Oh, benar. Oke. Nun Mang ya. Siap. Oke.